arah. Hendra. Nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa ada di sini dalam rangka mengantuni anak yatim dan kaum duafa. Salawat dan salam mari kita mengucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Semoga sampai akhir zaman. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hari ini tanggal 22 Agustus 2021 atau 13 Muharram, TPA Takwa akan mengadakan sarana anak yatim dan kaum duafa. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, kreasi anak. Acara yang kelima, tausiah. Dan acara yang keenam, doa. Marilah acara pertama dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Hadirnya wali ulama yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iya. Taqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan. Hai Nela. Waktu dan tempat kami persilahkan. Reksi. Reksi Nadia. Reksi Nadia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah orang yang menghalik anak yatim.
Bingung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Subaryono, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT yang mana Allah masih berikan kesehatan sehingga kita sama-sama bisa hadir di tempat yang mulai ini dalam rangka santunan anak yatim dan duafa. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah umatnya di alam gelap sampai alam yang terang. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat bersyukur sekali Bu, ya. Ini di tempat mulia ini sudah dua kali ini kita menyantuni anak yatim. Waktu saya di mes belum pernah Bu. Artinya ada peningkatan. Ini tidak lain karena ibu-ibu sekalian, bukan saya. Saya tinggal melaksanakan aja. Mudah-mudahan Bapak Supariono yang telah menyediakan tempat ini untuk pengajian ini dicatat amal soleh dan dicatat sebagai amal jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah memberikan santunan anak yatim. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pertama Allah berikan kesehatan. Amin ya Allah. Allah berikan panjang umur. Amin. Berkah rezeki. Anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Mudah-mudahan nantinya kalau anak-anaknya sudah besar, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah. Sedikit saya akan membacakan tidak semua Bu ya, karena tidak semua terlalu lama. Yang memberikan santunan, ucapan terima kasih sekali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah memberikan santunan untuk yatim dan duafa, dalam hadis dikatakan barang siapa yang memberikan makan minum terhadap yatim maka beliau akan masuk surga. Amin. Walaupun ibu memberikan sedikit enggak masalah Bu. Sedikit yang penting ikhlas. Ya. Banyak juga yang penting ikhlas. Ikhlasnya. Sedekah itu ikhlasnya, bukan riyanya. Ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan ibu itu semuanya ikhlas lillahi taala. Insyaallah ibu semua dijamin masuk surganya Allah. Amin ya Allah. Kita bacakan pertama yaitu ya semua Bu ya, maaf ya, yang gede-gede aja. Kepada ibunya Afifah. Maaf. Kepada mamanya Safana telah memberikan sumbangan untuk yatim piatu sebesar
1 juta rupiah. Masya Allah. Ada mamanya Imai itu 250 ribu rupiah, Budarjo 150 ribu rupiah, Ibu Nadia 300 ribu rupiah, Ibu Iskandar 300 ribu rupiah, Ibu Andriani 200 ribu rupiah, Ibu Yenaila sebesar 400 ribu rupiah, Bapak kepada Bapak Suhanda, dia beliau usaha air mineral sebesar 500 ribu rupiah. Bapak Mas Ruri Ustadz 300 ribu rupiah, Ibu Murwati 300 ribu rupiah, Ibu Nungki sebesar 1 juta 200 ribu rupiah. Mantap. Bapak Asmat sebesar 1 juta 500 ribu rupiah, Ibu Dewi istrinya Ibu Bapak Asmat 250 ribu rupiah, Ibu Tuti Putiastuti 150 ribu rupiah, Ibu Mirawati 500 ribu rupiah, Mas Angga 300 ribu rupiah, Mas Moga 100 ribu rupiah. Mamanya Viva 100 ribu rupiah, mamanya Anissa 100 ribu rupiah, Ibu Fitri 100 ribu rupiah, Ibu Pariono 100 ribu rupiah, Mama Radit 100 ribu rupiah, Bapak Surono 100 ribu rupiah, mamanya Fahri 100 ribu rupiah, mamanya Alif 100 ribu rupiah, mamanya Rara 100 ribu rupiah, mamanya Santika 100 ribu rupiah, Abi Maju 100 ribu rupiah. Ya. Jadi ini yang kita sampaikan jumlahnya itu sebesar 9.750.000 rupiah untuk satu anak yatim 250.000 rupiah dikalikan 20 untuk santunan untuk duafa sebesar 200.000 rupiah 9 duafa. Jadi perlu Ibu ketahui. Jadi pendapatan untuk santunan anak yatim dan duafa sebesar 9.750.000 rupiah pemasukannya. Untuk pengeluarannya sebesar 9.850.000 rupiah. Jadi pemasukan 9.750.000 rupiah, pengeluaran 9.850.000 rupiah. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang telah memberikan santunan Allah berikan berkah rezeki, panjang umur, sehat, jauhkanlah dari wabah corona. Amin. Anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ilmunya nantinya bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, Ibu, kami memohon kepada Ibu sekalian, ya, anak-anaknya didukung dalam pengajian, ya, karena kalau cuma mengandalkan saya, mabuk, ya, lambat anaknya itu, lambat, ya. Tapi dengan dukungan ibu-ibu, insya Allah minimal itu pulang ngaji ditanyakan, tadi belajar apa. Tapi yang saya tanyakan kepada anak, jarang sekali yang nanya kepada anaknya. Karena apa, Bu? Saya punya tanggung jawab sama ibu. Kalau ibu anaknya ngaji sama saya nggak bisa-bisa, saya bingung, Bu. Bingung kenapa? Kenapa ya kok nggak bisa-bisa? Padahal saya semuanya sanggap sama. Jadi minta dukungan ibu-ibu untuk pengajian, ya, didukunglah anak-anaknya. Jangan sampai ada, Bu,
dua hari berangkat, tiga minggu nggak berangkat. Ya, satu minggu berangkat, sebulan nggak berangkat, tahu tuh nongol. Kapan pisahnya? Nanti kelihatan dah, kelihatan yang istiqomah, ya, insya Allah ada hasilnya. Nah, ibu sekalian, nanti ada penampilan dari anak-anak ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Perlu diketahui ibu sekalian, saya itu ngajari putra putri ibu sampai hari ini itu jumlahnya 98 orang. Minta maaf bu, kalau putra putri ibu sering dimarahin Pak Kus, minta maaf banget ya. Tapi insya Allah Pak Kus itu mendidik, ya mendidik biar bagus. Namanya anak itu jangan dilepas begitu aja. Anak itu kayak kuda layangan bu, tarik ulur, tarik ulur, dilepas terus, wah gak karuan. Ya. Terus di rumah terus juga gak karuan. Maka dari itu ada seimbangan, tarik ulur. Ya, yang penting yang pertama ngasih. Target saya harus bisa Quran semua. Alhamdulillah sekarang 98 orang yang sudah Quran 51 orang. Ya, jadi ada peningkatan bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Suparyono. Saya di sini, alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu sekalian yang telah memberikan sebagian rezekinya. Alhamdulillah, saya bertempat di tempatnya Pak Suparyono. Alhamdulillah, tiap bulan kontrakan nggak ngutang bu. Alhamdulillah. Kalau saya mungkin nggak di tempat ini, saya udah nggak ketemu sama putra putri ibu. Mau mulai doa ibu. Ya wong sak kerjaan nganggur, ngandelin ngaji kok piro nang iso. Tapi alhamdulillah dengan rezeki yang berikan Pak Supar berikan korting. Saya di korting Pak Supar. Wis Gus, kowe-kowe kae sing sekamar biasane ini mengalus nang kowe tok potong 200, 300.000 bayare. Alhamdulillah setiap bulan itu setiap hari Pak Supar itu dapat pahala terus. Amin. Ya, karena motong tempat itu harganya 500 jadi 300. Terima kasih mudah-mudahan Pak Supar, Pak Suparno sehat. Amin. Panjang umur berkah rezeki. Amin. Selama saya masih insyaallah Bu ya. Selama saya masih boleh sama Pak Suparno, saya insyaallah masih tinggal di sini. Walaupun satu kamar enggak apa-apa ya. Saya enggak mau pindah-pindah capek. Kalau punya rumah sendiri baru pindah. Amin. Tapi saya di sini aja, anaknya aja yang pindah. Kasihan anaknya udah akrab. Walaupun tiap hari dimarahin, tapi kan ya mendidikku ya, insyaallah ya. Itu aja kesampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, 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 anak soleh
sumpah ada apa sini aku cucunya yang ngajarin cucunya temen-temen ngikutin cari aja temennya Hendra. Nanti. Ini.